Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT, syukur pada Allah SWT karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita ditakdir oleh Allah SWT bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat yang paling dicinta Allah adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Sekarang hari Jumat. Lalu sholat subuh di hari Jumat pagi ini bertepatan dengan bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal yang dicinta oleh Allah SWT, amal ibadah maksudnya, melebihi amal ibadah di bulan Dzulhijjah, utamanya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala 'alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Yakni ayyam ashridil hijjah. Qalu wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yajid bidzalik. Diriwayatkan Imam Bukhari. Artinya kurang lebih ruwiyat telah diriwayatkan Ali bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Annahu sesungguhnya Sayyidina Abbas itu qala jamu qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu salihu fiha, bahwa perbuatan yang soleh, amal soleh, termasuk sholat, wirid, zikir, apa yang dibaca Quran, fiha di dalamnya, dalam ayat tersebut, ahabbu lebih disuka, lebih dicinta ilallah ta'ala, oleh Allah SWT, min hadihil ayyam, dari hari-hari tersebut. Nah, yakni yang dimaksud adalah ayyamu ashridil hijjah, hari-hari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat tanya pada Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, kalau dibanding dengan jihad berjuang di jalan Allah, berperang maksudnya. Qala, jawab Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, sekalipun dengan jihad fi sabilillah, ini masih lebih dicinta amal-amal yang dilakukan pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali ini yang baik ini, kecuali rajulun, orang laki-laki yang kharaja binafsihi, yang berjuang keluar membawa jiwanya, dirinya, wa malihi, dan membawa harta-hartanya, falam yarji bidzalik, maka tidak kembali lagi. Maksudnya
mati berjuang di jalan Allah. Ini yang lebih baik. Ada satu hadis lagi. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh. Ma min ayyamin tidak ada hari ahabu ilallahi yang lebih dicinta oleh Allah SWT ayya'buda fiha manakala beribadah di dalamnya min asri dzulhijjah dari 10 hari awal di bulan dzulhijjah ya'tilu shaumu kulli yaumin minha siyamu sanatin. Ini menyamai orang yang puasa sehari pada 10 hari bulan Dzulhijjah itu menyamai puasa 1 tahun setiap harinya. Kalau saudara-saudara kita dari Muhammadiyah mulai kemarin Kamis, kalau saudara-saudara kita dari Nahdiyin NU dari sekarang sama baiknya. Puasa mulai kemarin baik, puasa mulai sekarang baik, yang tidak puasa tidak apa-apa, orang itu sunnah. Cuma yang apa-apa yang mencela orang tidak puasa, pokoknya yang Nahdiyin sekarang tanggal 1 silakan, yang Muhammadiyah kemarin sama-sama baiknya, sama baiknya. Wa qiyamu kulli lailatin minha dan yang sholat malam hajud aja ya termasuk witir itu qiyamu lailatul qadr sama dengan orang yang sholat di malam lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Emang harus ada tahajudnya. Kalau tidak ada emang ya harus ada witirnya. Kalau tidak ada witirnya emang kan tidak lama tadi itu paling sebelum witir saya 5 menit lah kalau 2 rakaat lah. Kalau setengah jam ya tidak kuat begini ya. Ya mudah-mudahan kita dapat beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah awalnya puasa ya, mengucapkan la ilaha illallah 1 kali lebih berat daripada 7 petala langit 7 telah bumi ya, 1 kali itu asal dibaca pada waktu 10 hari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan demikian dan kita insyaallah akan kumpul lagi di surga ya Allah. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Majelis subhanallah wa bihamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli